Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala syahra Ramadan sahra sawmin wa sahra mubarakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Hadirat yang saya hormati dan pemirsa di manapun anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati dan hadirin hadirat yang saya hormati dan pemirsa di manapun anda berada, sering kita dengar di bulan Ramadan ini bahwa setan-setan itu diborgol. Katanya orang Madura dikecik katanya, ya. Kemudian lebih dari itu, karena setan itu diborgol, maka setan itu tidak bisa menggoda manusia. Kenyataannya kok di bulan Ramadan ini kok masih banyak orang yang berbuat maksiat. Masih ada yang suka memfitnah orang lain. Masih ada yang melakukan adu domba satu sama lain. Kadang-kadang mengadu domba antara individu dengan individu. Dan kadang-kadang mengadu domba antara kelompok dengan kelompok. Bahkan kadang-kadang dia mengadu domba antara golongan dengan golongan. Kok masih ada? Juga pencuri masih ada. Mungkinnya banyak orang yang masih kecopetan di bulan Ramadan. Dan juga masih ada yang berzina. Buktinya masih banyak orang-orang yang datang pada tempat perzinahan. Apa yang maksud daripada penjelasan ini? Saya ingin bacakan hadis yang lengkap. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang datangnya dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Muttafaqun alaih. Ketika bulan Ramadan itu tiba, katanya, "Idza ja'a Ramadan," apabila Ramadan tiba, "futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka, "wa ughliqat abwabun nar," dan ditutup pintu-pintu neraka, "wa sufidatis syayatin," dan diikat dan diborgol beberapa setan. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis hadat yang saya hormati, Imam Ibn Hajar dalam kitab Al-Bari di tempat menjelaskan apa yang dimaksud dengan hadis ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Kata Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan dibuka pintu-pintu surga ini, di bulan Ramadan Allah mempermudah pada orang-orang yang beriman, tidak semua orang, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah ini untuk berbuat baik, seakan-akan pintu surga yang mana kemudahan ini tidak dibuka di hari-hari yang lain. Contohnya, di bulan Ramadan ini orang dipermudah merasa gampang untuk melaksanakan sholat jamaah isya. Padahal di hari-hari yang lain orang tuh malas untuk berjamaah. Kecuali santri di Manal Quran ini. Contohnya misalnya Muhammad Rian. Ya Rian, kan jamaah ya Rian. Alhamdulillah. Misalnya Nizar, rajin berjamaah sholat isya. Tetapi orang tidak banyak orang itu yang rajin sholat isya berjamaah. Tapi di bulan Ramadan oleh Allah dipermudah. Contoh yang kedua, Allah mempermudah pada orang di bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat witir. Yang mana di hari-hari yang lain orang tidak gampang sholat witir. Coba tanyakan misalnya itu siapa namanya, Malik.
Kamu sholat witir enggak kalau hari-hari yang lain? Enggak, kan. Tapi ternyata di bulan Ramadan dipermudah untuk melaksanakan sholat witir. Ditambah lagi tentang misalnya itu, ditambah lagi apa? Dipermudah oleh Allah itu sholat yang banyak. Apa? Sholat tarawih. Terutama yang NU. Karena orang NU itu kan mengikuti madhab Syafi'i. Ternyata madhab Syafi'i berapa sholat tarawihnya? 20 rakaat. Coba bayangkan, sholat 20 rakaat. Nah, biasanya hari-hari yang lain, khair misalnya, jangankan 20 rakaat. Dorokan aja sangat berat, kan begitu khairiyah. Benar apa enggak? Maka di bulan Ramadan dipermudah kita sholat sunat yang banyak, coba 20 rakaat. Artinya apa? Di situ dipermudah oleh Allah untuk berbuat baik, seakan-akan pintu surga dibuka. Ditambah lagi, dipermudah orang apa sholat? Qobliyah dan ba'diyah. Sebelum isya sholat 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Padahal tidak banyak orang-orang itu yang bisa melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Tapi di bulan Ramadan oleh Allah dipermudah. Itu apa menunjukkan pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga abwab menggunakan jamak. Nah, ditambah lagi di bulan Ramadan ini kita melihat di masjid-masjid, di musala-musala, bahkan di rumah-rumah bersautan orang apa? Membaca Al-Qur'an. Istilahnya tadarusan. Padahal di hari-hari yang lain misalnya umam juga Adi Sultani biasanya sulit untuk baca Al-Qur'an bersama-sama. Sampai malam baca Al-Qur'an tadarusan, bahkan kadang-kadang sampai jam 2 malam orang baca Al-Qur'an tadarusan. Itu menunjukkan apa? Bahwa di bulan Ramadan ini oleh Allah dipermudah untuk berbuat baik dan pintu-pintu surga itu seakan-akan dibuka. Ditambah lagi di bulan Ramadan orang suka bersedekah. Orang yang sudah nyampe satu nisabnya mengeluarkan zakat, kan begitu. Terutama di akhir Ramadan mengeluarkan zakat, yang kaya mengeluarkan zakatul mal. Kemudian paling tidak melakukan apa? Zakat fitrah. Pasti satu so'an min tamrin mengeluarkan zakat, satu so' dari contohnya misalnya musleh. Ya, kan betul musleh ya? Betul. Betul. Coba bayangkan. Itu menunjukkan apa? Kita ini dipermudah oleh Allah untuk masuk surga, pintu-pintu kebaikan dipermudah oleh Allah. Seakan-akan pintu-pintu surga itu dibuka. Ditambah lagi di bulan Ramadan ini, terutama di pondok-pondok, ngaji kitab non-stop. Pagi-pagi setelah subuh ngaji kitab sampai jam 7. Istirahat sebentar, jam 8 ngaji kitab lagi sampai jam 11. Istirahat sebentar, salat duhur, nanti jam 1 masuk lagi ngaji kitab sampai jam 3. Istirahat lagi sampai nanti setengah 4. Sampai ngaji kitab lagi sampai jam 5. Setelah jam 5 istirahat, salat maghrib berjamaah, kemudian maghrib ada yang ngaji ada yang tidak. Kemudian sudah isya berjamaah, tarawih, witir, baca Quran sebentar, lalu ngaji kitab sampai jam 2 malam. Coba ngaji non stop. Yang biasanya pada hari yang lain itu malas, coba tanyakan pada Ghafur. Ya, Ghafur betul, Ghafur. Betul ya. Males enggak pun? Males, coba bayangkan. Itulah kita dipermudah di bulan Ramadan. Maka kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, kata-kata futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu sorga, artinya dibuka, dipermudah pintu-pintu kebaikan, yang kebaikan itu merupakan jalan menuju. Kemudian yang kedua, wa ughliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Nah,
Di bulan Ramadan ini karena banyak orang-orang yang berbuat baik, di pandangan mata banyak orang-orang yang berbuat baik, terutama negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, seperti misalnya di Mesir, Emirat, misalnya itu Arab Saudi, Yordan, Brunei, Malaysia, misalnya beberapa negara lain kita lihat. Karena banyak kebaikan, maka pandangan mata itu kejahatan mengurang. Dan orang itu mau macam-macam berbuat maksiat di bulan Ramadan itu mah malu. Misalnya Muhammad Khairul misalnya mau pacaran di bulan Ramadan kan malu. Apa ya, Rul? Ya, Muhammad Khairul. Malu enggak? Malu. Coba tanyakan pada Khair di bulan Ramadan mau bertengkar, malu. Iya, Pak ya? Tanyakan siapa umam misalnya mau nyaci-nyaci temannya, mau fitnah temannya, malu. Apalagi nanti harus mengorbankan nyawa karena mengadu domba antar satu sama lain bikin orang bertengkar, malu. Tanyakan sama Adit misalnya kalau mau ngerasani orang, malu. Iya, Pak ya? Iya, Pak ya, Adit? Iya. Kalau umpamanya itu misalnya Muhammad Rian mau enggak sholat karena ngantuk, iya malu. Kenapa? Bulan Ramadan. Kalau ada orang bertengkar, Ramadan jangan bertengkar. Iya Pak ya? Kalau ada orang bertengkar, Ramadan jangan. Malu. Kalau umpama ini misalnya apa Faisal mau pacaran, jangan Ramadan, jangan pacaran. Nah, malu sama orang. Iya Pak ya? Iya. Kalau misalnya Nizar mau memfitnah antara adik Sultoni dengan Umam, bilang, malu. Masa kamu mau adu domba di bulan Ramadan? Kita ini ibadah lah, jangan bertengkar. Nah, atau kita umpamanya mau melakukan hoax ya di medsos, bukan nitsus, medsos, media sosial. Kita malu. Nah, karena orang itu merasa malu kebaikan banyak, maka berarti sedikit perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tidak semua orang, tapi orang-orang yang beriman. Maka karena itu seperti pintu-pintu neraka itu ditutup. Karena pintu-pintu maksiat itu tertutupi, terkurang. Jelas ya? Nah. Kemudian yang terakhir, wa sufidatis syayatin, dan tangan setan, dan setan-setan itu diborgol. Waduh. Tapi kenapa kok masih ada yang menggoda? Misalnya menggoda muslim, setelah subuhnya masih males, ngajinya masih ngantuk. Gimana hadis ini? Ya misalnya kok masih digoda, tidur-tidur masih duduk-duduk tidur ya. Itu kok masih ada bisa menggoda ya, katanya setan di borgol. Kok masih menggoda Muhammad Rian, padahal setan katanya di borgol. Apa katanya itu? Kata Imam Ibnu Hajar mempunyai pengertian. Yang pertama, setan yang di borgol itu adalah setan pencuri kabar langit. Jadi setiap hari ini setan itu datang ke langit ketujuh mendengarkan percakapan malaikat. Sekarang Allah itu sedang memutuskan apa di bumi ini dan apa yang akan terjadi. Nah, setan itu nguping, lalu hasilnya disampaikan kepada dukun, lalu dukun dia itu menyampaikan kepada orang-orang yang bekerja dengan dia, lalu seakan-akan dia wali, tahu apa yang akan terjadi. Nah, di bulan Ramadan ini setan sudah enggak bisa diborgol, enggak bisa naik ke langit ketujuh, sehingga dia tidak mendengarkan kabar langit, tidak mendengarkan percakapan malaikat karena diborgol. Kemudian yang kedua, setan menggoda manusia itu diborgol. Betul-betul setan di bulan Ramadan tidak bisa menggoda. Kok masih terjadi pencurian, pacaran, mengadu domba, memfitnah, ngerasani, dan bahkan kita ini pencurian, perzinahan kok berjalan.
itu orang berbuat maksiat itu pada waktu itu bukan godaan setan, tapi dorongan hawa nafsu. Apa bedanya apa dorongan hawa nafsu dan godaan setan? Apa bedanya? Orang yang kena goda setan ini dulunya orang baik-baik, lalu berubah menjadi orang tidak baik. Itu namanya godaan setan. Na'udzubillah. Misalnya dulu itu misalnya siapa namanya Muhammad Rian orang baik-baik. Nah, tiba-tiba dia itu suka tidur ketika ngaji. Oh, berarti dia apa? Digoda setan. Dulunya rajin lalu tidur, itu namanya digoda setan. Nah, tapi kalau hawa nafsu itu hanya dia itu melanjutkan perbuatan maksiat yang lalu. Kalau misalnya ghafur, sebelum Ramadan kalau ngaji tidur, lalu sekarang ngaji tidur, itu bukan setan yang menggoda, itu nafsu. Kenapa? Melanjutkan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Jadi tidak ada katanya Imam Ibnu Hajar dalam kenyataan dulu itu sebelum Ramadan orangnya baik, tiba-tiba Ramadan itu orangnya tidak baik, tidak ada. Yang dulu orangnya rajin berjamaah, tiba-tiba di bulan Ramadan dia malas, tidak ada. Yang dulu orang-orangnya itu soleh, orang yang tawadhu, tiba-tiba Ramadan itu takabur, tidak ada katanya. Tapi kalau orang yang bermaksiat di bulan Ramadan ini melanjutkan perbuatan maksiat yang sebelumnya, maka karena itu bukan godaan setan, tapi dorongan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, pengertian bahwa setan di borgol ini, setan ini kan pekerjaannya tuh menggoda. Digoda supaya Adit misalnya itu enggak ngaji. Digoda misalnya apa Hofur supaya tidur ketika ngaji. Adit Sultani misalnya digoda kalau subuhnya repot. Nizar kalau ngaji misalnya sambil tidur bersujud, itu digoda itu oleh setan biasanya. Ternyata di bulan Ramadan dia tuh rajin berjamaah. Tidak ngantuk ketika ngaji kayak Hofur. Kayak Ihya misalnya rajin dia tidak ngaji, apa tidak tidur. Ditambah lagi dia itu rajin baca Quran malam hari. Ditambah lagi apa? Rajin salat berjamaah, salat witir, rajin sedekah, rajin mengeluarkan zakat. Nah, waktu yang sama setan apa orang itu sedikit berbuat maksiat. Nah, karena setan itu tidak bisa leluasa menggoda manusia, ternyata banyak orang berbuat baik dan sedikit orang yang berbuat jahat, maka berarti tangannya tidak leluasa menggoda orang, maka setan akan setan di borgol. Karena tidak leluasa seperti yang terjadi di hari-hari yang lain dan di bulan-bulan yang lain. Nah, itu. Jadi kalau ternyata itu ada perbuatan maksiat, mesti akan terjadi. Namun volumenya, jumlahnya tidak banyak seperti hari yang lain. Dan jumlah apa kebaikan meningkat, maka setan tidak leluasa, maka seakan-akan itu dia itu terborgol. Kemudian yang paling akhir menyatakan di bulan Ramadan ini setan sudah diborgol. Maka kalau berbuat maksiat jangan menyalahkan setan. Oh, ini godaan setan saya diberbuat jahat. Sampai setan minta pensiun. Katanya setan, kalau ada orang itu pacaran bilang godaan setan. Manusianya yang enak, setan yang dipersalahkan. Kata setan, saya jadi kambing hitam. Iya apa ya? Padahal yang enak manusianya, yang pacaran manusianya, padahal setannya diborgol, ternyata dibilang mengaku digoda setan. Setan dijadikan kambing hitam. Jelek tak jelek? Jelek. Di bulan Ramadan memfitnah. Katanya godaan setan. Yang enak dia memfitnah, lalu setan yang dibilang menggoda. Iya apa ya? Begitupun manusianya mencuri. Wah, dia yang enak mengumpulkan uang, dia bisa berfoya-foya dibilang godaan setan. Lagi salah setan itu. Maka kata setan, waduh kalau begitu ini bahaya, apa tak minta pensiun aja jadi setan. Sudah enggak menggoda masih disalahkan. Iya apa ya? Nah, maka katanya Imam Ibnu Hajar, kalau sudah di Ramadan ini setan sudah diborgol, enggak bisa menggoda, lalu berbuat jahat, keterlaluan. Katanya orang apa? Terlalu. Kira-kira begitu.
Nah, maka karena itu, itulah kita penjelasan daripada hadis yang pendek yang riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dia datangnya dari Abu Hurairah. Rasulullah menyatakan, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah wa ulikat abwabun nar wa sufiratis syayatin," muttafaqun alaih. Artinya, yang pertama pintu-pintu kebaikan dibuka. Yang kedua pintu-pintu kejahatan itu dipersempit. Maka seakan-akan pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Karena banyak orang-orang yang berbuat baik dan jumlahnya sedikit orang-orang yang berbuat jahat, maka setan tidak leluasa menggoda manusia. Maka seakan-akan dia diborgol. Maka Rasulullah menyatakan, wasufidatis syayatin, dan setan diborgol. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.